Nyali ngapain tuh ya? Woi, Nyali. Ada apaan sih, Beb? Aduh, gangguin video call aja nih si Babe mah. Kalau lagi video call sama siapa lu? Ayo video call sama cewek aja lah, Be. Waduh, berarti waktu itu lu nembak diterima aja nih? Yoi, Be, diterima, Be. Wah, tapi tips-tips yang dari Babe udah ayo pakai semua, Be. Dan ternyata ampuh juga, Be. Wah, terima kasih ya, Be. Berkat tips-tips Babe, sekarang ayo udah gak jomblo lagi dah, Be. Oh ya, Be. Tadi kan ayo lagi video call tuh sama cewek ayo. Nah, katanya hari ini dia mau kesini, Be. Mau ketemu sama Babe. Tapi kira-kira Babe bisa gak nemuin dia? Nyamrabe, emangnya. Ya, paling gak sore-sorean lah, Be. Abis pulang dari kampus. Gimana, Babe bisa gak? Bisa deh. Palingan Babe bisanya itu ya jam 4-an lah. Udah ada di rumah. Oke deh, Be. Nanti Aye bawa cewek Aye ya, Be, ke rumah ya, Be. Biar Babe kenal nih sama cewek Aye. Tapi pasti kalau Aye bawa kesini nih, pasti Babe bakal kagum sama Aye. Karena cewek Aye ini cakep banget, Be. Masa sih? Babe jadi penasaran ini sama cewek lu secantik apa sih? Kalau samanya lu cantikan mana? Ya kalau samanya mah ya 11-12 lah, Be. Yaudah. Pokoknya nanti Babe bakal pulang cepet nih. Jam 4 Babe udah di rumah nih. Karena Babe ini penasaran banget nih, cewek lu ini kayak gimana nih rupanya nih. Ya moga aja cewek lu ini lebih cantik dari enyak lu. Ya juga supaya nanti kalau lu benar-benar jodohnya dia, lu bisa memperbaiki keturunan. Ya udahlah gitu aja ya. Waduh, Babe udah kesiangan nih, mau ke showroom nih. Oh iya, Nyali, lu hari ini kuliah apa kagak lu? Kuliah, Be, cuman nanti masuknya jam 8-an, Be. Oh ya udah, sip dah. Udah Babe duluan nih ya. Wah, kok jadi gak sabar ngeliat mukanya ceweknya si Rojali, si cantik apa sih sampai dia itu mengagum-aguminya. Hai, nanti gue pamerin dah tuh si Stephanie ke Babe. Nah, biar Babe tahu nih anaknya ini bisa milih cewek yang cakep nih. Ah, yaudahlah, gue ganti baju dulu dah nih. Gue berangkatnya lebih awal lah, biar bisa sarapan bareng sama Stephanie di kampus. Dia kan katanya hari ini dapat jadwalnya pagi sama kayak gue. Wah, pasti teman-teman gue yang di kampus pasti pada heran-heran nih, gue bisa pacaran sama si Stephanie. Gue bakal jadi orang paling hits nanti di kampus, punya pacar yang cantik kayak si Stephanie. Wah, apalagi nanti kalau Jaka sama si Juki tahu kalau gue udah pacaran sama si Stephanie, pasti mereka bakal melongo doang tuh. Mana nih cewek gue nih? Waduh, kok jam segini belum datang-datang juga? Katanya dia masuk pagi sama kayak gue. Aduh, mana gua sendirian lagi di sini. Mau masuk kelas juga males gua kalau belum ada dosennya. Aduh, si Juki juga belum datang lagi nih. Wah, itu ada si Jali tuh. Mobilnya baru lagi tuh dia. Widih, Mini Cooper lagi ya. Enak banget si Jali.
mobil tiap hari ganti-ganti mulu. Woi, Jali. Waduh, lu belum masuk lu. Malam nih gua belum masuk nih. Gua lagi nungguin Stefani nih. Oh ya. Hari ini cuman satu matkul kan mata kuliah? Iya sih, satu mata kuliah doang sih. Eh ya, by the way, mobil lu ganti lagi nih. Waduh, keren banget. Terus mobil Ferrari lu kemana sekarang? Oh ini bukan mobil gue. Ini mobilnya Bang Jabrik. Oh ya Jali, dengar-dengar lu udah jadian ya sama si Stefani? Yoi, udah jadian gue. Nah, makanya nih gue lagi nungguin dia nih. Nah, katanya dia hari ini itu masuk pagi. Cuman dari tadi gue tungguin, kok dia agak datang-datang. Mungkin dia masuk siang kali. Ah gak mungkin, tadi dia bilang sama gue masuk pagi. Mungkin jadwal matkul dia berubah kali, jadi siang. Ah mungkin juga ya. Oh ya, udah mau jam masuk yuk, ayo cepetan yuk kita masuk. Aduh, hari ini kan pelajarannya si dosen killer itu. Ayo Juk, cepetan Juk. Aduh, kalau gak buru-buru nih, gue bisa dihukum nih. Waduh, tadi pelajaran si dosen killer susah banget tuh. Mana gue kagak ngerti lagi tuh. Nah, tadi tuh yang gue deg-degan tuh pas gue mau dipanggil tuh sama dia. Untungnya jam mata kuliah dia udah habis, jadi gue aman deh. Oh ya Juk, untuk tugasnya dia gimana? Lu udah kerjain? Yes. Ya baru nyicil sih gue ini. Oh ya, sebelumnya gue minta maaf banget nih sama lu dan sama teman-teman kelompok kita nih. Gue gak bisa ikut bantu, soalnya gue ada janji. Janji sama siapa? Ya sama cewek gue. Jadi si cewek gue ini nanti mau ke rumah gitu, mau ketemu sama babe gue. Emangnya cewek kamu siapa, Jali? Waduh, elu Jak, lu gak tahu siapa cewek gua? Enggak, aku gak tahu. Wah, gimana sih lu payah banget? Gua ini baru jadian sama Stefani. Waduh, seriusan kamu jadian sama Stefani? Iya dong, gua jadian dong. Waktu malam minggu, gua tembak tuh dia. Dan akhirnya, kita jadian deh. Waduh, ternyata kamu sama Stefani udah jadian. Berarti aku kalah taruhan dong. Aku harus traktir kamu selama 1 bulan. Waduh. Udahlah, gak usah deh. Iya, emang kenapa? Kan aku yang kalah. Udah, gak usah, Jak. Ntar lu, Jak, gue mau balas WA dulu ya. Bentar ya. Ah. Ya udah, gini aja dah. Itu, gue anggap taruhan kita impas, oke? Oh ya udah, kalau kayak gitu mah, alhamdulillah aku nggak usah jadi kamu. Oh ya Juk, nah, nanti kalau lu butuh apa-apa, tinggal bilang aja ya. Ya. Oh ya udah, sono lu, pergi lu. Ya udah, gue pergi dulu ya. Sorry banget nih, gue ninggalin kalian berdua ya. Waduh, Stefani udah nungguin di parkiran lagi. Oh ya Cuk, kok itu si Jali kok bisa-bisanya ya jadian sama Stefani itu loh. Padahal kalau aku lihat itu Stefani itu emang banyak banget yang deketin. Tapi si Jali emang bener-bener cowok yang beruntung banget yang bisa dapetin Stefani ya. Iya, beruntung banget dia ya. Cuman gue males banget ini. Suruh ngerjain tugas kelompok teman sendirian. Aduh, mana kelompok gua pada kayak gitu semua lagi. Yaudah, yang sabar aja Cuk. Kan nanti kamu, biasanya si Jali juga ngasih uang capek ke kamu. Iya sih. Ya tapi kan gua males ngerjain sendirian, ini tugas. Yaudah, kamu kerjain aja lah. Aku duluan ya, aku masih ada jam matkul. Aduh, padahal gua pelajaran ini juga puyeng banget ini. Gimana yang cainya ya? Waduh, gua harus cepet-cepet nih. Soalnya Stefani udah nungguin gua nih di parkiran. Mana nih dia? Ah, tadinya.
Aduh, sayang, sorry banget ya, aku telat nih. Ya nggak apa-apa kok. Oh ya, aku minta maaf ya, tadi nggak ngasih tahu ke kamu soal perubahan jam mata kuliahku. Soalnya HP-ku tadi baterainya habis banget. Oh, pantesan tadi aku WA kamu, kamunya nggak nyambung-nyambung. Ternyata baterai kamu habis toh. Ya, oh iya, nanti kamu jadi nggak ngajak aku ke rumah kamu? Jadi dong, masa nggak jadi? Aku juga tadi udah bilang sama Babe. Cuman aku masih takut nih sama Babe kamu. Takutnya dia nggak suka lagi sama aku. Tenang aja, Babe tuh orangnya baik, nggak galak dan juga nggak gigit. Ya udah deh. Oh ya, aku kan jam mata kuliahnya selesai jam 3. Kamu mau nungguin aku? Soalnya aku kan nggak tahu rumah kamu di mana. Waduh, gini aja deh. Gimana kalau kita ketemuan aja di bengkelnya Bang Jabrik? Ya udah, ntar aku nyusul ke sana. Oke deh. Yaudah ya, aku duluan ya. Kira-kira bengkel hari ini rame gak ya? Waduh, lumayan nih. Wah, Bang Jabrik kayaknya gak ada nih di bengkel. Wah, tanya Mas Joko dulu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lagi sibuk nih ya nih Mas. Iya nih, lumayan nih, lagi sibuk nih aku. Oh iya, Bang Jabrik kemana Mas? Aduh, aku gak tahu deh kalau si Jabrik. Soalnya dari tadi aku gak ngeliat dia. Oh gitu. Waduh, ini mobil kenapa nih Mas? Ya sedikit masalah ini. Cuman ini juga masalahnya cuma sepele doang kok. Ini juga bentar lagi selesai kok. Wah, ini mobil yang punya orang kaya banget nih pasti. Wah iya Jali, ini yang punya nih pejabat loh. Waduh, mantul banget nih pejabat betulin mobilnya di bengkel kita. Iya, sebenarnya sih udah sering Jali. Oh gitu, yaudah Mas, gua ke Ucup dulu ya. Cup, waduh, lagi sibuk nih Cup. Sibuk apa nih Cup? Kayaknya gua bantuin bisa kali. Lu mau bantuin Jali? Alhamdulillah. Ya udah bantuin gua nih biar cepet nih. Aduh, gua dari tadi ngerjain ini sendirian. Si Alek lagi ngelas itu, nggak bisa diganggu. Ya udah sini, bantuin gua. Gua juga sebenarnya ada yang sedikit nggak ngerti nih. Ya kali lu bisa bantuin gua dan bisa cepet nih. Nah, gua bantuin ya. Oi, Cup. Apa? Dari tadi gua ngeliat Bang Jabrik. Bang Jabrik kemana emang? Oh, Bos Jabrik. Bos Jabrik ada tuh di atas. Cuman mendingan lu jangan lu ganggu dulu deh. Emang kenapa, Cup? Waduh, dia banyak banget ya kerjaannya. Apalagi kan dia harus nyiapin buat tim balap juga. Tim balap? Yoi. Kan musim ini kan ada balapan lagi. Balapan road race sama balapan Grand Prix. Oh iya, waktu itu juga pas rapat juga dia juga nyebut nama lu. Katanya lu jadi kandidat juga untuk balapan Grand Prix dan Road Race-nya. Wah, kok gua gak dikasih tahu sih sama dia? Ya mana gua tahu, ya mungkin belum dikasih tahu kali. Karena dia juga kan di tim akademi juga banyak juga potensi-potensi muda yang mungkin nantinya bakal ikut serta dalam ajang balapan Grand Prix dan Road Race itu.
Tapi sih kalau menurut gua sih lu yang bakal kepilih jadi, karena kan udah berpengalaman dalam ikut lomba Grand Prix itu. Iya juga sih, gua juga udah pernah sih ngikutin lomba Grand Prix, tapi kan nggak sering lomba Grand Prix-nya. Iya, walaupun lu nggak sering ikut perlombaan, tapi kan lu udah berpengalaman jadi dibandingkan anak-anak di akademi. Oh iya, waktu itu sih dia juga ngasih tunjuk motor yang bakal lu pakai buat Grand Prix. Waduh, mau jadi pembalap motor lagi nih? Yoi, kan dari dulu emang lu jadi pembalap motor mulu Jali. Emang kapan lu jadi pembalap mobilnya? Iya sih, Bang Jabri pasti nyerahin kalau balapan motor ke gua terus. Oh iya Cup, gua pengen nanya nih, itu mulai balapan Grand Prix-nya itu kapan Cup? Bulan ini deh kalau nggak salah. Bulan ini ya? Waduh, schedule kuliah gua banyak nih. Wah, kalau gua kepilih gua bisa-bisa bolos lagi nih. Ya itu mah terserah lu. Nanti lu bilang aja lah sama Bos Jabri kalau mengenai schedule lu itu. Ya udah deh, nanti gua tanyain lagi dah. Oh iya, Cup, ini gua mau ke warteg nih. Lu mau makan nggak? Gua beliin. Enggak, jadi gua habis makan tadi. Oh ya udah kalau gitu. Ah, warteg dulu lah, gua lapar banget nih. Aduh, dari pagi cuman makan bubur doang. Si Jali mana ya? Kok nggak ada? Hai Om, lagi sibuk ya Om? Stefani, waduh, ya gini lah, aku lagi benerin ini mobil. Gini Om, lihat Jali nggak? Waduh, Jali ya tadi sih ada di bengkel, cuman tahu deh itu anak kemana? Soalnya aku dari tadi masih ngecek-ngecek ini. Coba kamu tanya Ucup aja, kali aja dia tahu. Ya udah deh Om. Bang Ucup, lihat Rojali nggak? Oh, Rojali, lihat sih. Tadi katanya dia mau ke warteg makan gitu. Emang ada apa Stephanie? Kepo banget deh. Oh ya Bang Ucup, bisa settingin lagi nggak mobilku? Soalnya udah kurang enak nih. Oh bisa Stephanie. Lah bukannya settingannya kemarin itu enak ya? Kan udah disetting sama Bos Jabrik. Tapi mesinnya masih kurang enak Bang. Ya udah deh, nanti aku bantuin setting ya. Cuman aku nanti benerin ini dulu ya. Tapi aku tetap lihat nih mobil kamu dulu ya. Takutnya ada kenapa-napa lagi. Soalnya kan settingan yang kemarin tuh udah enak banget. Ya udah deh, tapi kira-kira lama nggak? Ya, kita lihat dulu. Kalau sepama lama, nanti mobil kamu tinggal aja di bengkel. Ah, kenyang banget dah nih. Wah. Waduh, Stephanie udah dateng nih. Wah, kamu udah dari tadi di sini? Aku baru aja sampai. Oh, baru sampai. Kirain aku udah dari tadi. Maaf ya, soalnya aku tadi habis ke warteg makan dulu. Oh ya, ini mobil kamu kenapa, sayang? Ini loh, aku minta setting ulang mobilku sama Bang Ucup. Oh, ntar dulu. Jali, tadi apa gua gak salah denger tuh? Lu bilang sayang ke si Stephanie. Iya, emang kenapa Cup? Berarti lu udah jadian dong? Oh iya dong, gua udah jadian dong. Rojali gitu loh. Oh ya Cup, ini kira-kira selesainya kapan nih Cup mobilnya? Aduh, gak tahu deh. Ini kan baru gua liatin. Lagian gua juga masih betulin mobil yang satu lagi tuh. Soalnya besok udah mau diambil sama orangnya.
Ya mungkin mobil ini nantinya bakal gua kerjain abis mobil itu selesai dah. Oh gitu, ya udah deh. Kalau gitu, ah ini kalau bisa nih ya, settingin yang paling enak ya Cup. Iya, tenang aja. Itu. Ya udah kalau gitu, gua sama Stephanie mau jalan-jalan dulu ya Cup. Iya deh, tahu deh, yang baru jadian. Jangan lupa pajak jadiannya. Iya, gampang itu. Nanti gua traktir nih orang-orang bengkel. Janji ya lu? Iya, Cup, tenang aja. Ya udah ya, gua berangkat dulu ya. Udah, hati-hati di jalan. Ah, sayang. Jadi inilah rumahku. Wah, jadi ini rumah kamu. Ya udah yuk, kita ketemu sama Babe. Waduh, Babe ngapain tuh? Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam. Nah, Be, ini Be. Cewek ayo, Be. Oh, ini jadi cewek. Lu jali. Hai, Om. Kenalin, namaku Stephanie. Oh, jadi nama kamu Stephanie, toh. Wah, kamu cantik banget, ya. Wah, si Jale emang pinter banget, ya, nih. Nyari calon pendamping hidup. Makasih Om. Waduh, nggak usah manggil Om dong, panggil aja nih Babe Rojak. Oke deh Babe Rojak. Ya udah deh, daripada kita ngomongnya di sini, lebih baik kita ngomongnya di dalam aja yuk, biar asik. Oh jadi kamu itu temennya Rojali di kampus. Tapi kenapa sih kamu ngambil jurusan kayak si Rojali? Kamu kan cewek, apalagi kamu cantik. Nggak cocok kamu di teknik mesin. Emang ada jurusan lain apa? Bukan gitu, Be. Aku ini beda jurusan sama Rojali, Be. Oh, beda jurusan sama Rojali. Kirain, Babe, kamu sama jurusannya sama Rojali. Oh ya, Stephanie. Babe boleh nanya nggak? Iya, Be. Nanya apa? Ah, kamu hobinya apa sih? Kalau hobi sih aku suka banget Be sama dunia musik, apalagi musik EDM. Soalnya kalau ada waktu luang aku suka banget jadi DJ. Ah? Kamu bisa nge-DJ? Wah, hebat banget. Wah, dulu zamannya Babe muda, Babe juga dulu DJ loh. Serius, Be? Wah, keren banget ya Babe Rojak ini. Iya dong. Tapi sayangnya si Rojali ini tidak ada bakat musiknya, padahal Babenya ini adalah pemusik. Tapi Babe tuh kalau alat musik nih paling demen banget sama gitar. Itu Babe paling demen banget itu alat musik. Oh, Babe Rojak bisa main gitar juga ternyata. Aku nanti boleh dong lihat Babe Rojak main gitarnya? Wah, boleh dong. Nanti kamu mau request lagu apa aja, nanti Babe Rojak mainin. Eh, Jali, ada apa, Be? Ambilin gitar Babe di kamar, buruan. Iya be, ayo ambilin. Cepetan, buruan. Iya be, sabar be. Dah, Babe mah. Malam nih. Oh ya udah. Kalau gitu hati-hati ya. Eh Jali, nih pacar lu nih, lu jaga ya. Jangan sampai ada kenapa-napa nantinya. Iya Be, kalau soal itu mah, Ayah juga tahu Be. Oh ya Stephanie,
Nih, si Jali nih, kalau bandel apa badung nih dia nih, jewer aja nih, apa gak cubit nih. Nih bocah nih emang suka bangor banget ini. Ya siap deh, Babe. Ya udah kalau gitu, Beh. Ayo mau ngantar Stephanie dulu ya, Beh. Ya udah. Hati-hati ya, buat Stephanie. Nanti kalau sama ada waktu, main-main lagi ya, ke kemari ya. Nanti Babe ajarin main gitar nih. Oke deh, Babe. Pulang dulu ya, Beh. Iya, hati-hati. Ya udah, Beh. Ayo anterin dulu ya, si Stephanie ini takut kemalaman nantinya. Ya udah sono, pulang. Oke guys, tadi kita udah menyaksikan serial Rojali episode ke-86. Jadi ceritanya si Rojali ngajak Stephanie ketemu sama babenya, terus babenya ngajarin Stephanie main gitar, dan akhirnya ntar babenya mau ngajarin Stephanie lagi. Kalian ingin tahu kelanjutannya? Jangan lupa saksikan serial Rojali hanya di channel Whisky Less. Oh ya, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Oke, okay? Iya, Zia. Mwah. Yeah.